masyarakat yang menjadi kepanjang tanganan kami di pemerintah Kota Yogyakarta untuk bagaimana bisa mengantisipasi anasir-anasir hal-hal yang tidak baik dalam rangka untuk merongrong tentang nilai-nilai Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu menikah, kami sangat berharap partisipasinya bagaimana pengamalan Pancasila ini memang benar-benar menjadi yang sudah kita sepakati bahwa Pancasila ini memang perangkat bangsa ini. Kemudian Pancasila ini menjadi way of life kita, bangunan hidup yang bisa mengantarkan kita untuk menuju cita-cita bangsa kita yang diharapkan. Kami di Pemda Daerah Sama Yogyakarta maupun di Kota Yogyakarta tidak bisa banyak berbuat kalau tidak ada partisipasi yang secara maksimal dari Bapak Ibu sekalian. Kami mohon dibantu apabila ada tantangan di tengah-tengah lingkungan Bapak Ibu sekalian, ada tantangan yang mungkin mencurigakan atau ada hal-hal yang kelihatannya rada menaik gitu, silakan disampaikan laporannya buat aparat peserta dari RW, ke Pak Lurah, ke Menteri dan sebagainya.